punya hati yang haus, lapar, rindu akan Tuhan. Amin. Amin. Yang siap untuk menyembah Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu saudara. Amin. Dan sepanjang minggu ini saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna, ajaib bagi setiap kita. Mari dengan segenap hati kita, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak dipuji. Mari berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu berkata di mana kami yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi lewat setiap kami, sebab kami hati kami lapar haus akan Engkau. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Dan ada sukacita Tuhan yang melimpah. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami meninggikan nama-Mu, di saat kami mengagungkan nama-Mu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Dan kami percaya di saat kami memuji Engkau, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang luka hatinya dipulihkan. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap pribadi lepas pribadi kami. Iman kami dibangkitkan. Dan di saat kami melakukan perjamuan kudus, sungguh Tuhan persekutuan dengan Engkau, semakin kami rasakan kami disatukan di dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu, hanya satu nama yang kami mau tinggikan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari bangkit berdiri saudaraku, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Sudah menari bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Gerakan badanmu, kita mau menyanyi, kita mau menari bagi Allah kita. Amin. Dengan penuh sukacita, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Nya sudah dicurahkan bagi setiap kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan. Yang sudah diperdekakan dan penuh sukacita puji Dia, menari bagi Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang
setiap kita. Amin. Sebab itu apapun keadaan kita, mari tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Hanya untukmu, tak akan berhenti.
kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, kami arahkan hati kami untuk menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami, kami memuji Engkau Tuhan dengan mazmur, dengan pujian, pengagungan, nyanyian syukur kepada Engkau. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami.
hadirat-Mu. Layak dipuji. Kami katakan hanya Engkau yang layak disembah. Layak disembah. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau kudus. Kudus. Kau melingkupi kami dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Angkat suara puji.
kehadiran-Mu di tempat ini pada saat ini. Kau menjamah kami, Kau memenuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini, kami menyambut Engkau. Kami mengasihi Engkau, bekerja di tempat ini, mengurapi kami, membawa kami untuk kami lebih lagi di dalam Yesus. Sehingga semua kami di tempat ini maupun yang ada di rumah, bersama-sama hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang dimuliakan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan. Kami percaya mujizat dinyatakan di tempat ini dan di rumah-rumah. Ada lawatan terjadi hari ini, ada perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Ada lawatan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kami siap untuk menerima firman, mengurapi kami, berbicara kepada kami, sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu buat kami. Sehingga hari-hari ini kami menjadi orang-orang percaya yang tetap kuat di dalam Engkau. Semakin hari semakin maju, semakin hari semakin menjadi berkat, semakin hari semakin nama Yesus Kristus dipermuliakan. Kami ada di tengah-tengah dunia yang sedang digoncang, tetapi kami yang ada di dalam Yesus, kami tidak tergoncangkan. Karena Yesus adalah sumber kekuatan kami, pengharapan kami, segalanya bagi kami. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Yes, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Ya, sebelum duduk berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh teriakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Teriakan Yesus hebat. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Yesus luar biasa. Baik, saudara, lihat dulu orang-orang di sekitar saudara, berkata kepada setiap mereka, saya percaya hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu luar biasa, Tuhan menyertai saudara. Boleh lambaikan tangan buat semua orang yang ada di sekitar saudara. Yes, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semua teriakan haleluya. Seberapa saudara percaya Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Boleh sama-sama berikan lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya kembali bersama-sama dengan orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya saudaraku, kebajikan kemurahan Tuhan selalu dahsyat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya hidup sudah diberkati Tuhan katakan amin. Yang percaya bahwa hidupmu dikuatkan oleh Tuhan katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan sama-sama lihat Alkitab kita. Kita buka di dalam Yosua 14 ayat 12 sampai 15. Pagi ini saya akan bicara tentang berkat dan beban datangnya satu paket. Siapa yang mau terima berkat? Siap terima beban? Suka gak suka saudara, datangnya apa? Datangnya apa? Bilang sama sebelah saudara, satu paket. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama lihat Alkitab kita saudaraku. Di dalam Yosua 14 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan Alkitab saudara, saudara bisa baca juga bersama-sama. Ayat 12 berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku penggunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubuh. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun yang diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kaleb diberkati oleh siapa? Halo? Kaleb diberkati oleh siapa? Mana suaranya nih? Ini. Kaleb diberkati? Oh, yang mana suaranya lebih keras lagi? Kaleb diberkati oleh siapa?
Oke, 14 saya bacakan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun. Orang Kenas itu sampai kapan? Sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Dengan apa? Saudara ikut Tuhan dengan apa? Kita semua yang ada di ruangan ini ikut Tuhan dengan apa? Yang di rumah-rumah dengan segenap hati. Sama-sama bilang sama sebelah saudara, harus segenap hati. Lebih keras lagi, harus segenap hati. Ayat 15 berkata, nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, atau dengan kata lain adalah raksasa-raksasa, saudara. Nah, Goliat adalah keturunan dari suku Enak, saudara. Suku Enak bukan berarti enak dimakan, saudara, ya. Itu hanya nama suku, saudara. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, saudaraku, tadi saya sudah berkata, berkat beban datangnya satu paket. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Saya mau lihat tangan-tangannya nih. Semua mau diberkati. Tapi ingat saudaraku, berkat dan beban datangnya apa? Berkat dan beban datangnya apa? Satu paket, saudara. Buat saudara anak-anak muda, ketika dapat pasangan atau pacar, itu berkat apa beban? Berkat apa beban? Buat yang pernah pacaran atau yang sedang pacaran, berkat, betul? Tapi jangan lupa ada bebannya juga, kan? Halo, buat pria yang sudah menikah, dapat istri yang cantik, berkat apa beban? Berkat. Amin. Bebannya apa? Perawatannya mahal. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, betul tuh, betul. Saudara gak bisa hanya mau berkatnya tapi menghindar dari bebannya. Saudara gak bisa hanya mau terima berkatnya tapi gak mau bebannya. Karena berkat dan beban datangnya, mana suaranya nih, datangnya apa? Siapa yang mau siap diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara kerja di perusahaan saudara, karena kesetiaan saudara, saudara diberikan kendaraan. Mungkin itu motor, mobil, itu namanya apa? Tapi ada bebannya enggak? Ada, karena saudara harus selalu merawat kendaraan tersebut, harus beli bensin, harus perhatikan parkir, bayar parkir dan sebagainya. Betul-betul. Ketika dapat kendaraan gratis, saudara suka cita enggak? Tapi ketika beban mulai datang, gimana hati saudara? Jawab sendiri aja lah ya. Nah, artinya saudaraku, dua hal ini enggak bisa kita hindari. Ketika engkau berkata, aku mau diberkati, maka siapkan hatimu juga untuk siap menghadapi beban. Kalau engkau berkata, aku mau masuk surga, maka siapkan hatimu juga untuk menghadapi segala keadaan. Karena saudaraku, keadaan itu untuk mendewasakan kita, keadaan itu untuk menjadikan kita lebih terlatih, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau diberkati? Saya ada di depan orang-orang yang pastinya diberkati, dan pastinya juga paket yang selanjutnya datang dalam hidup saudara. Berkat dan beban datangnya apa? Boleh sama-sama katakan, berkat dan beban datangnya satu paket. Nah, saudaraku, dari pembacaan kita, Tuhan berjanji kepada Kaleb bahwa Tuhan akan memberikan Hebron. Tetapi saudaraku, penduduk di Hebron harus ditaklukkan. Penduduk yang ada di Hebron adalah suku Enak, adalah raksasa-raksasa, saudaraku. Kalau Tuhan sudah menjanjikan Hebron itu berkat bagi Kaleb, tetapi untuk masuk di sana, tinggal di sana, berkuasa di sana, maka dia harus siap menghadapi peperangan, siap menghadapi tantangan, dan itu adalah beban. Betul-betul. Nah, kalau saudara dan saya hanya menginginkan berkat, tapi gak siap menghadapi pertempuran, gak siap menghadapi tantangan, maka berkat tinggal janji, saudara. Makanya saudara ada lagunya kan, janji tinggal apa? Janji, bilang sama sebelah saudara, itu bukan janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu pasti.
Amin. Ketika Anda maju, dapat saudara. Tapi siap juga menghadapi pertempurannya, bebannya. Sama-sama bilang, berkat dan beban datangnya satu paket. Ada orang yang menikah sekian lama, saudaraku, rindu akan seorang anak. Wah, saudara, kalau dia lihat anak kecil, anak orang, saudara, wah, hatinya begitu luar biasa. Tetapi ketika Tuhan kasih dia anak, itu berkat, betul-betul. Iya kan? Tapi ketika saudara anaknya berjalan dewasa, dia harus bekerja lebih lagi untuk merawat, memelihara anak tersebut, dan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membuat apa kuliahnya dia, itu jadinya apa? Jadinya apa? Beban. Tapi saudara, dua-dua harus dijalani. Saudara enggak bisa pilih hanya berkata, oh saya mau punya anak, tapi saudara enggak siap merawat dia. Ada yang berkata, saya mau menikah. Pertanyaannya, saudaraku, siap enggak membiayai pasanganmu? Halo? Coba lihat lagi wajah sebelah saya, anak-anak muda nih. Iya kan? Wah, kalau saya dapat dia tuh ya, rasanya dunia ini indah banget. Rasanya dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak. Iya kan? Tapi ketika Anda dapat nikah, saudaraku, Anda siap enggak menghadapi pertempuran-pertempuran selanjutnya? Ya, seringkali saudaraku, orang hanya pengen di awal tapi enggak siap di pertengahannya. Makanya kenapa banyak pernikahan akhirnya apa? Selesai di tengah jalan. Tuhan enggak minta kita selesai tengah jalan, selesai sampai akhir. Bilang sama sebelah saudara, selesai sampai akhir. Jadi saudara, kalau engkau inginkan sesuatu yang dahsyat, Tuhan akan beri. Tapi siapkan hatimu juga untuk menghadapi bebannya, saudaraku. Orang lebih cenderung hanya fokus kepada berkat tanpa menyadari beban yang mengikuti. Hari-hari ini siapkan diri kita untuk menghadapi beban. Amin. Siapkan dirimu untuk menghadapi beban. Ketika engkau siap menghadapi beban, berkat pasti datang. Berkat pasti nyusul. Berkat pasti akan dicurahkan atas hidup saudara. Katakan amin. Iya, sama-sama bilang, saya siap dua-duanya. Ya, jangan siap salah satunya, saudara, ya. Sama-sama bilang, berkat dan beban datang satu paket. Nah, kita akan belajar dari perjalanan daripada Yosua, saudaraku. Soalnya lihat di sini dikatakan Yosua mendapatkan Hebron, itu berkat, saudaraku. Tetapi ingat, dia harus menghadapi pertempuran suku Enak, itu bicara beban, saudara. Janji Tuhan kepada saudara dan saya adalah kita diberkati, tetapi haruslah saudara dan saya juga mempersiapkan diri kita menghadapi setiap pertempuran yang ada di hari-hari ini, saudara. Kita percaya ini waktunya Tuhan akan melawat umatnya. Tetapi saudaraku, jangan hanya percaya, siapkan dirimu juga untuk menghadapi bebannya. Amin. Ketika engkau siap, saya percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi datang dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah saudaraku, Kaleb dia percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Makanya dia datang kepada Yosua, dia minta Yosua mendoakan dia, memberkati dia. Ketika didoakan, diberkati, bukan berarti Kaleb pulang ke rumah, tidur di rumah, enggak buat apa-apa, saudaraku. Berapa banyak kita kata, oh saya percaya Tuhan memberkati. Tapi pertanyaannya, saudara, siapkan diri saudara untuk menghadapi pertempuran apa enggak? Kita enggak bisa, saudaraku, hanya percaya diberkati, tapi harus bertindak akan apa yang harus kita hadapi, apa yang harus dikerjakan, kita kerjakan. Amin. Ayo, mari sama-sama katakan, saya mau lebih lagi. Saya percaya, hidup saya diberkati Tuhan, dan saya siap hadapi bebannya. Bilang sama sebelah saudara, siapkan dirimu untuk hal yang lebih dahsyat. Amin. Saudara, Kaleb suka tidak suka, bisa tidak bisa, mau tidak mau, dia harus maju, saudara. Memang dia percaya bahwa Hebron sudah Tuhan berikan kepadanya. Tetapi saudara, untuk dia ada di dalamnya, memerintah di dalamnya, dia juga harus mempersiapkan dirinya. Makanya saudara, keadaan tidak membuat dia menjadi lemah. Usia yang sudah mulai tua tidak membuat semangatnya pudar. Kenapa? Karena dia percaya untuk menghadapi dan mengambil apa yang dijanjikan Tuhan. Dia harus tetap kuat, dia harus tetap kuat, dia harus tetap kuat. Amin. Makanya di usia 85 tahun saudara, dia berkata, kekuatanku masih sama seperti waktu usia 40 tahun, saudara.
Artinya apa? Dia percaya ada berkat Tuhan, dan untuk mengalaminya dia tidak boleh lemah, dia tidak boleh putus asa, dia tidak boleh kehilangan semangat. Dia harus menjaga dirinya supaya apa? Ketika beban datang, dia siap menghadapinya. Ketika pertempuran datang, dia siap mengalahkannya. Ketika masalah dan persoalan datang, dia siap melewatinya. Katakan amin. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, hari-hari ini perkuatlah kerohanianmu. Karena untuk engkau bisa mengalami berkat, engkau harus juga siap menghadapi beban. Engkau mau melewati terobosan, engkau juga harus menguatkan kerohanianmu supaya engkau tidak menjadi lemah ketika tuayan itu datang, saudaraku. Amin. Mana nih suara saudara nih? Saya mau lihat nih, ada suara yang heboh di ruangan ini. Oh, mana lebih lagi. Yes. Haleluya. Alkitab berkata ketika Kaleb maju, saudara, dia dapat mengalahkan suku Enak, yaitu raksasa. Kenapa, saudara? Karena dia enggak lemah. Coba kalau dia lemah, lihat raksasa lari, saudara. Berapa banyak kita hari-hari ini sudah mulai lemah. Mulai takut, mulai khawatir, mulai panik, mulai jadi abu-abu janji Tuhan enggak jelas, saudara. Mulai bingung, loh Tuhan katanya janji masa depan penuh harapan, loh kenapa saya di PHK, loh kenapa gaji saya dipotong, loh kenapa toko saya sepi, gimana nih? Saya mau berkata itu beban. Anda dan saya dapat menanggungnya ketika engkau tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kita berkata kita cakap menanggung segala perkara karena Kristus memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu tinggal dalam Kristus, maka engkau kuat, engkau siap untuk menghadapi beban. Amin. Bahkan saudara mungkin berkata, loh saya udah doa ini, udah doa itu, bahkan di doa tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang dinding. Kenapa kok yang terjadi begini? Saya mau berkata, Anda dan saya tidak boleh berhenti hanya didoakan dan mendoakan, saudaraku. Anda dan saya harus bangkit dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kalau Kaleb, saudaraku, hanya ingat janji Tuhan, terus saudaraku dia berkata, pasti terjadi, tapi enggak mempersiapkan rohnya, yang berjalan semakin lama semakin lemah, tapi dia menguatkan, hingga ketika waktunya datang, dia maju. Kalau kita enggak kerjakan itu, saudaraku, bilang sama saudara, sama sebelah saudara, dilewat. Bukan dilawat, saudara. Amin. Halo. Coba lihat wajah-wajah di orang di sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang diberkati. Tapi ingat ya, berkat dan beban itu datangnya. Datangnya apa? Beban dan berkat datangnya. Berkat dan beban datangnya. Satu paket, siap terima paket? Cahaya hawa sebelah saudara, mau terima paket? Amin. Ya, nah, saudaraku, kita akan lihat beberapa hal, saudara, untuk menolong saudara dan saya. Ketika kita menghadapi beban, kita kuat menghadapinya. Ketika kita menghadapi tantangan, kita siap menghadapinya. Apa yang harus menjadi fokus kita hari-hari ini? Ini yang terpenting, saudara. Saya akan membagikan dua hal buat setiap kita, saudara. Nah, sebelum saya masuk ke dua hal tersebut, saya mau ingatkan kepada saudara, lihat saudara, ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian yang ada di dalamnya adalah susu dan madu. Itu bicara apa? Berkat. Betul-betul. Tetapi saudaraku, 10 pengintai melihat apa yang ada di dalamnya, saudara. Selain berkat, dia lihat apa lagi? Dia lihat musuh-musuh yang besar. Bahkan dia berkata, kita ini seperti belalang. Nah akhirnya saudaraku, mereka mundur. Dan singkat cerita, 10 orang ini tidak masuk, saudaraku. Nah kenapa saudara mereka tidak mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan yang ada di tanah Kanaan, saudaraku, atau di tanah perjanjian? Karena mereka fokus kepada bebannya. Halo? Berapa banyak pernikahan menjadi bermasalah karena selalu fokus kepada, ya istri gue sih gak berubah, ya suami gue sih orangnya begitu, ya anak-anak saya sih begitu. Halo? Hei, mana nih, kok gak ada orang, kok sepi sini. Saya lihat nih semua bangku udah penuh loh, saudara. Masa sih suaranya cuma begitu?
Ayo dong. Belum mewakili orang-orang yang diberkati. Teriakan haleluya. Lah kenapa waktu saudara pacaran gak memperhatikan semua beban itu? Setelah udah menikah boleh diperhatikan. Terlambat. Makanya saya selalu berkata ketika pacaran buka mata lebar-lebar. Ketika udah menikah tutup rapat-rapat. Nah ini kebalik. Waktu pacaran tutup rapat-rapat. Waktu jadian buka lebar-lebar. Ya Anda akan ketemukan beban-bebannya. Tanya sama sebelah saudara, bilang sama dia, kayaknya bukan kita kok yang dimaksudkan. Nah yang di belakang tolong kasih tahu yang di depan. Kalau bukan kita siapa lagi bilang hal itu. Enggak? Ya saudara aku. Nah saudara ketika engkau sudah ada di dalam berkat, jangan engkau buka mata lebar-lebar fokus kepada beban. Halo? Ketika 10 pengintai ini melihat janji Tuhan, apa yang ada di sana dahsyat. Ya udah, itu yang jadi fokus. Ngapain lu ceritakan lagi apa yang ada di dalam, yaitu musuhnya. Halo? Ngapain kita yang sudah ada di berkat, kita masih membicarakan bebannya. Semakin kau bicara beban, semakin engkau menjadi tawar hati, semakin kau fokus kepada beban, semakin engkau mudah menyerah, semakin kau fokus kepada beban, engkau menjadi putus asa. Harusnya engkau berfokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan janjikan, Tuhan beri kekuatan untuk kita keluar sebagai pemenang. Tuhan beri kekuatan untuk kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Saudara bedakan dua orang dari 12 pengintai saudara, Yosua dan Kaleb. Lihat hal yang sama, tapi mereka fokus kepada Tuhan. Amin. Bahkan musuh yang dia anggap sebagai raksasa, mereka sebagai belalang saudaraku. Bagi Yosua dan Kaleb dia berkata, kalau Tuhan menyertai kita, kita akan telan mereka. Belalang telan raksasa, itu baru namanya ajaib mujizat. Kalau raksasa makan belalang, biasa. Betul apa betul? Sudah pernah gak lihat ular kecil? Ya, tidak terlalu besar. Tapi bisa nelan babi besar. Betul pernah lihat kan? Apalagi kan di YouTube kan banyak tuh, saudara. Nah, saudaraku, saya mau berkata, saudara, Anda dan saya boleh sederhana. Nah, saudara, saya teringat dengan apa yang Tuhan katakan kepada Yakub. Yakub dikatakan sama Tuhan, engkau cacing Yakub, terus apa lagi? Cacing Yakub, ulat Israel. Betul ya? Kalau enggak salah di Yesaya 41 atau 43 di situ ada saudara. Enggak percaya buka aja di dua itu saudara ya, pasti ketemu saudara. Nah, saudara, Yakub dicacingin saudaraku. Terus apa lagi? Diuletin saudara. Nah, dua binatang yang kondisi atau jenis binatang yang gak berdaya, yang lemah. Tapi memang itu binatang lemah, tapi berapa banyak membuat ibu-ibu ketakutan. Coba lihat aja sebelah saudara, kan semua sehat-sehat sih lihat hari-hari ini. Gak ada yang timbangan di bawah 30 kilo sih di ruangan ini. Iya kan? Nah, saudaraku, itu ulet sama cacing. Ada gak sih satu on? Anda siremin pakai fitsal aja udah meot saudara. Itu gak? Gak perlu kamu pakai apa tuh? Palu yang gede. Hammer. Palu dia gak perlu saudara. Hanya perlu apa? Fitsal sirem aja langsung mati saudara. Iya kan? Artinya itu binatang gak berdaya. Itu binatang sangat-sangat lemah. Tapi saya mau berkata saudaraku, ketika Tuhan memberitahukan kepada Yakub tentang kondisi dia, keadaan dia, Tuhan juga berkata, aku penebusmu, aku Allah Israel, Allah yang kudus yang menyertai engkau. Engkau boleh tidak berdaya, engkau boleh tidak mampu, tapi engkau bersama dengan Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa, rohnya ada di dalammu, sehingga engkau bisa menghadapi segala keadaan dan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan fokus kepada bebannya. Fokus kepada apa?
Tuhan yang menyertai hidup kita, maka engkau menikmati berkatnya. Katakan amin. Mana suaranya lebih lagi? Berkat dan beban datangnya. Bilang sama sebelahnya, datangnya enggak pisah. Mereka sudah janjian, bilang. Ngapain datangnya? Sama-sama ya. Siap terima berkat? Siap hadapi beban? Nah, dua hal saya bagikan buat setiap kita, saudaraku. Yang pertama prinsipnya adalah berkat dan beban datang satu paket. Fokus kita bukan pada bebannya, fokus kita adalah penyertaan Tuhannya. Amin. Kita lihat Yosua 14 ayat 12 berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab aku sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Yang dia dengar ada apa? Orang enak itu bicara apa? Beban. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu, artinya saudara kekuatannya luar biasa, saudaraku. Iya, jadi saudara untuk bisa ada di sana mengalahkan mereka itu perkara yang mustahil. Tapi Anda dan saya menghadapi yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda dan saya menghadapi yang tidak mungkin, bagi Tuhan selalu apa? Mungkin, saudara. Ketika engkau dan saya fokus kepada penyertaan Tuhan, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekalipun kau menghadapi hari-hari ini masa krisis, masa sulit dan sebagainya, Allah menyertai kita, maka kita pasti keluar sebagai umat yang berkemenangan. Teriakan haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Amin. Nah, saudara lihat, selanjutnya dikatakan mungkin Tuhan, bukan kata mungkin sebenarnya. Di sini adalah kata Tuhan menyertai aku. Siapa yang menyertai? Nah, akibat daripada penyertaan Tuhan di sini dilanjutkan apa? Sehingga, halo, mana suaranya? Sehingga aku akan menghalau mereka seperti apa? Yang difirmankan. Nah, artinya saudaraku, engkau ada di masa-masa ini oleh karena penyertaan Tuhan. Engkau dan saya bukan hanya menghalau, engkau dan saya menaklukkan masa-masa ini, saudara. Mana suaranya nih, kok gak ada nih, gak yakin nih ya. Anda dan saya menghalau, Anda dan saya menghadapinya, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Halo, mana suara umat pemenang? Saya mau berkata, saudara, suka tidak suka kita akan ada di masa yang lebih berat. Tetapi kalau saudara saya fokus kepada beban dan masa yang berat, hanya akan membuat kita takut seperti 12 pengintai 10-nya, saudaraku. Tetapi kalau sudah berkata, aku percaya Allah menyertai aku di masa-masa ini, maka apapun yang kuhadapi, aku akan mampu menghadapi, aku akan keluar sebagai pemenang, maka itu akan terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Dan bahkan di sini dikatakan seperti yang difirmankannya. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah, saudara, mendustai firman-Nya. Allah kita maha dahsyat, Allah kita maha mampu, Allah kita baginya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tapi ada satu yang dia gak bisa lakukan. Apa? Mendustai firman-Nya. Artinya saudaraku, kalau Allah sudah berfirman, engkau percaya itu akan terlaksana, itu akan terjadi, itu akan dahsyat atas hidup kita. Katakan amin. Makanya hari-hari ini jalani hidup saudara berkata, aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku kuat karena Tuhan, aku mampu karena Tuhan. Aku dimampukan untuk ada di masa-masa ini. Katakan amin. Katakan amin. Jadi yang pertama saudara dan saya harus fokus kepada penyertaan Tuhan. Jangan fokus kepada beban. Memang berkat dan beban datangnya satu paket. Tapi kita harus fokus kepada penyertaan Tuhan. Jangan kepada bebannya. Halo.
Lihat orang di sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu lihat apa hari-hari ini? Halo? Saudara, ketika Nabi Nuh ada di kapal atau di batra, saudaraku, Alkitab berkata, saudara, semua pintu yang ada di kapal yang dibuat oleh Nuh, saudara, ditutup. Tuhan bilang, tutup semua. Hanya satu yang boleh terbuka, yaitu pintu yang mengarah ke atas langit. Saudara ngerti gak maksudnya apa? Kalau kiri kanan dia buka, dia lihat, saudara, ciut, saudara. Kenapa dia melihat ombak air yang sedang melanda seluruh dunia, orang yang sedang menjerit, yang mulai tenggelam, saudara. Tuhan bilang, tutup semua. Hanya satu pintu yang boleh terbuka, yaitu pintu yang mengarah ke atas. Artinya, saudara, Anda dan saya hari-hari ini hanya satu pintu yang terbuka. Pintu apa? Pintu doa. Amin. Pintu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pintu di mana saudara saya buka menatap kepada Tuhan. Kita dikuatkan, kita lebih siap menghadapi masa-masa sulit. Sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Makanya ketika saudara dan saya sudah menikah, saudara dan saya dalam apapun, saudara, semua pintu tutup. Hanya satu pintu yang kita buka, ke atas. Amin. Ketika ada beban dalam berkat yang sedang terjadi, saudara, buka ke atas. Tuhan, aku bersyukur untuk pasanganku yang luar biasa. Tuhan, aku tidak minta engkau mengubah dia, tapi ubah aku supaya aku tetap mengasihi dia. Kita kan doanya salah. Tuhan, tolong ubah dia, Tuhan. Kalau engkau tidak ubah dia, Tuhan, jangan lihat lagi aku di gereja, Tuhan. Tuhan bilang, jangankan di gereja, di sorga juga lu gak ada kalau lu gak bertobat. Amin. Bilang sama sebelah saudara, itu bukan kamu yang dimaksudkan. Yang belakang kasih tahu sama orang yang di depan, kalau bukan kita siapa lagi. Halo, sudah semangat hari-hari ini? Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kita membuka ke langit, saudaraku, mada doa kita akan doa seturut dengan firman. Tuhan, memang aku lihat beban berat, tetapi firman-Mu sudah berkata, engkau menyertai aku. Aku memang melihat pertempuran, tetapi firman-Mu berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar. Ketika engkau menatap kepada Tuhan, engkau melihat Allah yang besar yang ada di pihak saudara, Allah yang besar yang menyertai saudara, Allah yang besar yang pastinya memberi kemenangan buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Orang yang fokus kepada beban akan menjadi lemah. Orang yang fokus kepada beban akan menjadi tawar hati. Orang yang fokus kepada beban akan menjadi patah semangat. Dan orang yang fokus kepada beban akan menjadi kecewa dan putus asa. Jadi saudara, hari ini harus fokus kepada siapa? Penyertaan Tuhan, saudaraku. Kehadiran Tuhan, saudara. Kalau engkau berkata, saya gak mau lemah, saya gak mau putus asa, saya gak mau tawar hati dalam masa-masa ini, karena saya percaya ada berkat Tuhan yang menanti saya di ujung atau di akhir daripada pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, maka putuskanlah fokus kepada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka bebanmu akan menjadi ringan karena engkau bersama dengan Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam Matius 11 ini katakan, mari kita yang letih lesu berbeban berat datang kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bahkan dikatakan, pikul lakub yang Yesus berikan karena bebannya apa? Ringan. Artinya saudaraku, kita hanya perlu fokus kepada dia sehingga kita menjadi berani menghadapi segala keadaan. Keadaan itu beban, tapi ringan. Artinya apa? Kita sadar, kita mampu melewatinya. Kita sadar, kita mampu menghadapinya. Karena ada Allah di dalam kita yang lebih dahsyat. Beban yang ringan adalah harus menghadapi. Tapi bukan dikalahkan oleh beban. Tapi kita yang menaklukkan beban. Menghadapi itu beban. Tapi ringan. Kenapa? Karena ada Yesus. Katakan ada Yesus. Katakan ada Yesus. Haleluya. Nah yang kedua saudara, apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Nah kita lihat sama-sama di ayat yang ke-13-14. 13-14 berkata, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannyalah Hebron. Hebron itu apa? Berkat saudara, kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena apa?
Halo, mana suara saudara? Karena apa? Karena Yosua tetap, katanya apa? Tetap ngapain? Mengikuti Tuhan Allah Israel dengan setengah hati, separuh hati, sepenuh hati. Adik-adik muda nih ya, kalau pacarmu bilang, aku cinta padamu setengah hati, seneng? Anda bisa gantung diri di pohon toge, atau main ayunan di pohon mangga, di leher saudara. Betul enggak? Semua orang mau dicintai sepenuh hati. Semua orang mau dipercayai sepenuh hati. Semua orang menunggu kita untuk sepenuh hati mengerjakan segala sesuatu. Karena kalau sepenuh hati, hasilnya luar biasa. Amin. Nah, Tuhan juga nunggu kita begitu, sepenuh hati. Bukan setengah hati. Mati beneran sama mati setengah mati lebih enak mana? Mendingan mati beneran. Sakit selesai kan? Tapi setengah mati saudaraku. Setahun setengah mati saudaraku. Serangan jantung gak mati-mati, gak enak saudara. Saudara pernah gak lihat film-film yang zaman dulu yang perang? Ketika udah luka parah tapi gak mati-mati, dia bisa lo suruh temennya, tembak saya. Betul gak? Kenapa? Karena setengah mati itu menderita. Tanya sama sebelah saudara, ngapain lu menderita? Halo? Kenapa kita menjadi menderita? Karena setengah hati. Kerja keras, setengah hati percaya Tuhan, berkatnya tersembat. Iya kan? Layani Tuhan kelihatannya sungguh-sungguh, tapi setengah hati saudaraku, langit jadi tembaga. Enggak ada hujan berkat dicurahkan. Oh, enggak mau saya begitu kan saudaraku. Amin. Saya dorong saudara hari-hari ini sepenuh hati dengan Tuhan. Maka Anda dan saya sekalipun menghadapi beban, tapi di dalam beban ada berkat Tuhan. Di dalam beban ada terobosan, di dalam beban ada kemenangan. Bahkan di dalam beban kita kuat menghadapinya, cakap menanggungnya. Katakan amin. Nah yang kedua saudara yang harus menjadi fokus kita adalah fokus kepada pemberi berkat. Siapa pemberi berkat? Tuhan. Kaleb fokus kepada Tuhan. Makanya dikatakan sepenuh hati ikut Tuhan. Atas dasar dia percaya ikut Tuhan dan lewat ketaatan akan firman yang Tuhan sudah katakan kepadanya, dia maju mengambil berkat yang dipercayakan. Amin. Bukan ketika dia ada pada berkat, dia lupa sama Tuhan. Kalau orang fokus kepada berkat bisa tinggalin Tuhan, fokus kepada beban bisa lupa sama Tuhan atau tinggalkan Tuhan juga saudara. Tapi kalau orang fokus kepada pemberi berkat, saudaraku, dimanapun dia berada, berkat akan terus dicurahkan, berkat akan menyertai hidupnya. Katakan amin. Nah, fokus kepada pemberi berkat dengan sepenuh hati. Hari-hari ini kita ada di masa krisis, masa sukar. Kalau kita sepenuh hati kepada Tuhan, maka kita bisa melihat penyediaan Tuhan di masa-masa ini, saudaraku. Bahkan kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Sesuatu yang kecil bisa menjadi dahsyat, saudaraku. Seperti yang dikisahkan tentang seorang janda di Sarfat, ketika saudaraku Elia berkata kepadanya, buatlah roti satu terlebih dahulu buat aku. Dia mulai berargumentasi, tetapi Tuhan Elia berkata, buat dulu. Awalnya dia melihat pada beban, tapi akhirnya oleh firman dia mulai fokus kepada Allah. Akhirnya dia mulai, saudaraku, mempercayai firman, dia mentaati firman, dia kerjakan bagian daripada pemberi berkat. Hasilnya apa? Halo? Hasilnya tepung, minyak sedikit, tepung sedikit apa? Tidak pernah habis. Sampai masa itu hujan diturunkan, diberkatilah orang Israel, baru berhenti.
Anda dan saya hari-hari kalau fokus kepada penyediaanmu takut, saudara. Anda kalau fokus kepada minyak yang sedikit di rumah, bicara uang, saudara, bicara sesuatu yang masih berharga, Anda takut. Tapi oleh sebab itu fokus kepada Tuhan. Bagian kita sepenuh hati kepada Dia. Yang harus kita tabur apa? Setia dengan Tuhan, sepenuh hati dengan Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, taat pada Tuhan sungguh-sungguh, maka akan ada hujan mujizat atas hidup saudara. Sesuatu yang sedikit di rumahmu akan bertahan sampai pada akhir daripada pandemi ini. Katakan amin. Ini yang harus ada pada setiap kita hari-hari ini. Saya mau berkata, saudaraku, kita udah masuk 7 bulan kan? Halo? 7 bulan, saudaraku. Bagi sebagian orang itu berat. Bagi sebagian orang menjerit. Tapi ketika saya mau berkata, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Lah saya, kami ngalami kok, saudaraku. Sekalipun saya cuma lihat beberapa orang di ruangan ini, saudara, tapi buat kami dipelihara Tuhan. Ada saja cara Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati kami, saudaraku. Orang yang kami nggak pernah berjumpa, nggak tahu, tapi kami cari wajah Tuhan, Tuhan cari orang tersebut. Kan keren, saudara. Ada orang hubungi saya, teringat sama saya ketika dia berdoa. Coba kalau saya nggak berdoa, ingat nggak dia? Nggak ingat, saudara. Tapi ketika kita naik ke atas, Tuhan di atas, hei tuh hambaku di Singkawang. Akhirnya kita juga bisa membantu hamba-hamba Tuhan, saudaraku, dititipin berkat, memberkati lebih dari kurang lebih 20 hamba-hamba Tuhan, saudara. Dalam masa-masa ini, saudara, kita berkati, titip itu titip, saudaraku, ya, berkat titipan. Halo, Tuhan perhatiin. Saya nggak khotbah kemana-mana kan, tapi ada aja, saudaraku, orang minta online. Khotbah dia online, dia bilang, mau kirimin berkat, gak usah. Oh jangan, dia bilang, harus. Tetap aja berkat mengalir tuh. Amin. Saya rasa 7 bulan ini tambah gemuk. Sampai tadi pagi saya membesarkan batik ini, saudaraku. Kenapa? Yang sedikit, Tuhan bisa buat dia bertahan sampai selesai semuanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sudah mungkin berkata, kok Rudy kan gak kayak saya loh. Saya punya anak, harus kuliah sini. Lah saya juga punya anak yang kuliah tahu. 6 bulan belasan juta dia perlukan, saudaraku. Tapi saya mau berkata, saudara. Saya ngomong begitu bukan berarti saudara tergerak loh. Ya enggak loh, saudara, ya. Tapi dia udah selesai kuliah, saudaraku. Oktober ini dia akan wisuda. Harusnya kemarin bulan Juni. Tapi karena pandemi akhirnya terhambat, saudara. Sekarang dia sudah bekerja, dia sudah punya gaji sendiri, dia mau tabung, nggak tahu mau buat apa, mau nikah kali. Iya kan, saudara? Tuhan cukupkan semuanya. Saya punya anak SMA, saya punya anak SMP, saya punya anak SD. Sekarang sekolah semua di rumah. Keren kan? Nggak perlu ke sekolah, ya kan? Di rumah, tapi bayarnya sama. Bilang sama sebelah, saudara, sama. AC kita yang bayar, gurunya orang tuanya. Udah ya, jangan diterusin ya, enggak enak juga. Fokusnya adalah apa? Pemberi berkat, saudara. Artinya tuh, semua sudah diberkati Tuhan. Saya enggak usah berpanjang lah ya, cukup lah ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Haleluya. Kalau lama-lama nanti juga pada ketiduran gitu ya. Saudara, berkat beban datangnya satu paket. Anda akan mengalami berkat Tuhan. Tapi ingat, jangan fokus kepada beban dan berkatnya, tapi fokus kepada penyertaan Tuhan dan pemberi berkatnya. Saya mau berkata, masa-masa itu akan pelihara saudara. Masa-masa ini Tuhan akan nyatakan kedahsyatannya. Ini sudah berkata, sudah penyediaan sudah mulai menipis dan sebagainya. Gak peduli, saudara.
Kalau engkau tetap terkoneksi dengan Tuhan, engkau akan lihat yang sedikit Tuhan akan terus mengalirkan berkat. Yang sedikit Tuhan akan terus mengalirkan hal-hal yang dahsyat. Amin. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Engkaulah sumber iman yang sempurna, pengharapan yang sejati bagi yang percaya. Kan melihat esok penuh harapan. Katakan sama-sama kekuatanku. Ingat saudara, kekuatan kita bukan terletak kepada uang yang kita miliki, rumah yang kita punya, kendaraan yang saudara dan saya punya. Kekuatan kita, harapan kita bukan terletak kepada apa yang terlihat, tetapi biar kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, bangun imanmu agar iman kita menjadi sempurna dalam masa-masa ini. Pengharapan kita menjadi semakin kuat, semakin sejati di masa-masa ini. Dan engkau akan melihat terobosan terjadi atas hidupmu. Amin. Mari katakan sama-sama. Musik memainkan pujian ini. Sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita semua, bangun kekuatanmu di dalam Tuhan. Bangun imanmu lebih lagi di dalam Tuhan. Bangun pengharapanmu yang sejati di dalam Tuhan. Jangan kau berharap kepada apapun yang kau punya, apapun yang dunia miliki, apapun yang orang-orang kaya miliki, saudara. Tapi biarlah kekuatanmu hanya ada di dalam Tuhan. Semua yang dari dunia akan lenyap, semua yang dari dunia akan hilang. Tetapi kalau kekuatan kita daripada Tuhan, maka masa-masa pandemi ini engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap tegar, engkau akan tetap siap menghadapi hari-hari ini. Dan berkat akan dicurahkan, berkat akan dilimpahkan. Sekalipun ada beban yang mengikutinya, kita lebih siap, kita lebih kuat, kita cakap menanggung segala perkara. Karena ada kekuatan daripada Yesus, ada iman yang kau miliki untuk mengalahkan dunia ini, untuk mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Katakan amin. Kekuatanku. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Engkau
Saudaraku, di tangan kita, kita telah memegang roti dan anggur. Kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesus menjadikan saudara dan saya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia, memiliki kekuatan yang baru di dalam Dia, sehingga di masa-masa ini engkau dan saya akan tetap tegar untuk menghadapinya. Engkau mengalami berkat, engkau siap menghadapi beban, engkau fokus kepada penyertaan Tuhan, engkau fokus kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan kerjakan hal-hal yang dahsyat bagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sudah siap dengan perjamuan kudusnya. Tuhan berkata kepada setiap kita, Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Sehingga di masa-masa ini, kita percaya Tuhanlah pemberi berkat, pemberi kekuatan, pemberi kemenangan buat setiap kita. Engkau dan saya mampu menghadapi masa ini dan tetap ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Di dalam nama Yesus kami terima roti ini. Mari sama-sama kita pecahkan dan kita makan. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Saya bacakan firman buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuhnya Dia berikan buat kita. Darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Melayakkan, menyucikan, membebaskan kita. Menjadikan kita merdeka untuk mengalami janji Tuhan. Sehingga saudara dan saya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita terima darah Yesus. Kita hidup penuh pengharapan. Kita hidup berkemenangan di dalamnya. Engkau dan saya di masa-masa ini, kita keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa buat darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan buat kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita minum. Mari kita bersyukur sama-sama saudara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Dia. Lepas itu kita naikkan pujian ini kembali saudara. Oh rataka basyara bataka rabasyara. Bapa kami bersyukur buat darah, buat tubuh yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya hidup kami berkemenangan di dalam Kau. Kami bersyukur buat pengorbanan. Kami bersyukur buat mujizat. Kami bersyukur buat kesembuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Hina bala 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 bala. Hina bala 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 bala. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, aku kuat di dalam Tuhan. Aku menang di dalam Tuhan. Aku berpengharapan di dalam Yesus. Keluargaku diberkati. Pekerjaanku diberkati. Semuanya diberkati. Dalam nama Yesus. Oh raba 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 syana laba 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 laba. Hina laba 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 syana laba 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 laba. Haleluya. Haleluya. Oh raba laba 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 laba. Oh raba laba 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 laba. Oh raba laba 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 laba. Angkat suaramu muliakan Dia. Mari berikan sorak-sorai terpujilah yang meriah buat Tuhan. Katakan sama-sama, kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Yesus. Haleluya.
kananmu tetap semangat dalam Tuhan, fokus pada pemberi berkat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang indah kita bawa persembahan kita. Pada waktu saudara masuk tadi sudah menerima amplop persembahan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan persembahan lainnya, kami juga sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, dengan penuh ucapan syukur pada saat ini kami datang kepada-Mu, kami bawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan saat ini Bapa diberkati setiap persembahan ini. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada. Pengharapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau memelihara kehidupan kami, dan Engkau memimpin kami untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Diberkatilah setiap persembahan ini, dan diberkati seluruh kehidupan kami, dan diberkati seluruh usaha pekerjaan kami, diberkati keluarga kami, kesehatan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan Yordan Info. Bertemu kembali bersama Felicia, dan inilah Jordan Info untuk minggu ini. Informasi yang pertama, kami seluruh staf pengembalaan gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung bersama kami berdoa bersyafaat bagi kota dan bagi bangsa di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live melalui Facebook Natalia Lim. Informasi selanjutnya, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Selanjutnya, buat Kungkung, Popo, dan semua yang mau beribadah dengan bahasa Hakka, mari bergabung bersama kami di Ibadah Hakka setiap Sabtu pukul 4 sore live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu anak muda, mari bergabung bersama kami di Ibadah Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap Sabtu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Ingat, tetap dengan protokol kesehatan. Informasi yang terakhir, ibadah raya minggu depan yang pertama pukul 9 pagi dilanjutkan dengan ibadah anak pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan jangan lupa ya, ada ibadah yang kedua pukul 6 sore. Sekian informasi dari saya, sampai ketemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan saya diberkati oleh Tuhan. Saya menjadi berkat bagi orang lain. Dan beritahu kiri kananmu tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanku Tuhan. Engkau lari padu. Kau kuatkan, kau kuatkan.
Syukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini sudah selesai. Dan pada saat ini, mari saudara, saudara, ibu, bapak, terkasih dan Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, angkat tanganmu maupun di sini maupun di rumah-rumah. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka berulang tahun di bulan ini. Kiranya umur yang Tuhan tambahkan diberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dengan kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai setiap mereka. Pekerjaan usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Mereka yang melayani Tuhan diurapi dengan dahsyat, dengan ajaib. Diberkatilah keluarga, rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sahabat, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan melimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia memberikan nyawanya, Dia memberi kehidupan yang luar biasa bagi kita, sehingga setiap kita yang percaya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Dia. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I made. Where I was broken, you were my healing. Now you're
2017, let's hear it. The loudest shout you got in you. Give it to us.